Ya, jumlah kekayaan kan yang Anda sorot rumah berarti. Makanya saya ngomongin tentang rumah-rumah yang saya dapatkan ini. Kalau perhatiannya adalah yang di Maryland, orang selalu berpikir Amerika, itu Maryland yang jadi kaya. Isu. Saya menjadi 17 miliar kata orang-orang. Saya menjadi eksekutif managing director IMF tahun 2010. Waktu itu saya mengundurkan diri jadi Menteri Keuangan menjadi managing director. Saya pernah di IMF 2 tahun pada tahun 2022 sampai 2024 sebelum saya dipanggil pulang jadi menteri. Jadi saya sudah tahu bahwa kalau kerja di World Bank di Washington DC, maka tiap tahun kita akan keluar untuk sewa rumah sekian. Dan saya lihat kontrak saya sebagai managing director cukup panjang, maka saya dan suami memutuskan kita tidak sewa rumah, kita beli rumah.